saya nak share mengenai kasut favorite saya, iaitu Instinct, Fox Instinct. Saya rasa saya dah dua pasang pakai kasut ni. Sebelum ni saya pakai jenama lain, tapi bila saya try Fox Instinct ni, pada saya satu design bukan sahaja cantik dari segi luaran, bukan sahaja ada style, tapi design dia buatkan kita sangat selesa bila ride. Kenapa saya pilih kasut ni? Korang yang tak kisahlah, yang dah lama main motocross, off-road ataupun baru first timer, kasut untuk motocross especially kita kena ada hinge lock ni. Yang ni penting, yang bagi saya yang ada pada brand Fox Instinct ni, yang tak ada pada brand lain. Kasut ni nampak macam robot, nampak keras, tapi lembut dia membuatkan ankle kita boleh main. So benda ni sangat membantu untuk kita bila berada dalam posisi berdiri tau, standing position, untuk kena tukar gear dan brake. Dan saya suka pasal kasut ni, dia punya shape tu very slim. Kalau kau tengok, payah nak jumpa boot untuk motocross, terutamanya yang slim macam ni. Kerana pada saya, kita pakai sangat slim dan dia, macam saya ni, saya ada masalah pilih kasut sebab betis saya besar tau. Saya cutting yang besar. So kasut ni slim membantu saya berada di posisi, especially standing position tu betul bila atas motor. Dan getah Duratec ni sangat membantu. Satu, dia ringan. Kasut ni kalau tak silap saya lebih kurang 2 kilo. Kalau kita tengok pelbagai feature yang ada kat sini, macam tak logik 2 kilo kan, sebab dia complete perfect kasut ni. Dan berat dia hanya 2 kilo saja, dan getah ni sangat membantu. Dia sangat grip pada motor. Lagi sekali untuk standing position, sebab motocross ni bila kau main motocross, kau banyak kena kepit motor tau. So getah ni sangat-sangat membantu. Dan dia punya slim tu bukan saja cantik, bukan saja style, tapi dia selesa bila kita ride. Dan dari segi safety, apa yang saya boleh katakan, saya rasa saya pakai kasut ni dah 2-3 pasang, dah 2-3 jenis saya pakai. Setakat ni alhamdulillah selamat, saya pernah masuk competition untuk hard enduro. Saya pernah pergi trail yang memang betul-betul hardcore, sampai badan dah lunyai, motor dah lunyai, tapi kasut kaki masih lagi terjaga dengan selamatnya. So far alhamdulillah saya tak pernah injet kaki, sebabkan boot ni telah jaga saya. Dari segi keselamatan, dari segi keselesaan, dari segi style, saya memang memilih Instinct. Dan yang ada depan saya ni lebih kurang sama, semua sama, exactly sama, cuma berbeza warna. Cuma yang ni je, yang ni saya sangat suka, sebab saya lebih kepada trail, bukan lebih kepada motocross. Tapak dia khas untuk trail. So kalau korang tengok tapak berbeza, body sama, semua sama, Duratec rubber pun sama, cuma beza dari segi tapak. This one is purposely untuk trail. So kalau korang nak cari boot, tengok kat mana purpose dia. Kalau purpose dia untuk nak main motocross, jumping-jumping semua, this one is much more better. Tapi kalau untuk trail, macam saya memang jiwa trail, I go for this one. Tapi sebenarnya tak ada masalah, tak membeza sangat pun. Yang penting ciri-ciri kasut ni, lagi sekali hinge lock ni Duratec rubber, dan dia punya sling cut sangat bantu. That's why I go for Instinct.